pengakuan Luis Milla usai lepas pemainnya ke Timnas U20. Sintayong jamin bek Timnas Indonesia sukses di Korea Selatan. PSSI datangkan pelatih Argentina sebagai lawan. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. PSSI mengupayakan agar turnamen mini internasional U20 yang berlangsung pada 17 hingga 22 Februari 2023 dapat digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyebut terus berkomunikasi dengan pihak pusat pengelolaan kompleks Gelora Bung Karno agar kompetisi tersebut bisa dilaksanakan di stadion tersebut. PSSI juga memastikan bahwa turnamen mini internasional U20 pada 17 hingga 22 Februari 2023 itu tetap diikuti 4 negara, yakni Indonesia, Fiji, Guatemala, dan Selandia Baru. Selain persiapan jelang Piala Asia U20, kompetisi tersebut juga menjadi ajang persiapan sebelum Piala Dunia U20 2023. Turnamen internasional yang diikuti Timnas U20 Indonesia bersama Fiji, Guatemala, dan Selandia Baru bakal menggunakan sistem setengah kompetisi. PSSI mengkonfirmasi format setengah kompetisi yang dimaksud, yakni tim hanya perlu menghadapi saingannya sekali. Artinya setiap tim nantinya bakal memainkan sebanyak 3 laga. Tim yang meraih poin terbanyak akan keluar sebagai juara tanpa melakukan laga di babak final. PSSI mengaku ingin mengundang negara-negara yang juga lolos ke Piala Dunia U20 2023 lainnya. Namun rencana tersebut tidak bisa terwujud karena beberapa alasan. Salah satunya adalah banyaknya pemain yang tidak bisa ikut berpartisipasi karena sedang berkarir di Eropa. Hingga akhirnya terpilihlah 3 negara tersebut. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkapkan persiapan jelang laga turnamen mini Timnas U20 Indonesia tidak menemui kendala. Selain mengatasi masalah stadion, Yunus Nusi juga mengkonfirmasi bahwa Fiji, Guatemala, dan Selandia Baru dipastikan bakal tiba di tanah air pada Kamis 16 Februari. Laga perdana Timnas U20 Indonesia di turnamen internasional ini bakal dimulai pada Jumat, yakni menghadapi Fiji. 2 hari setelahnya, Timnas U20 Indonesia diharuskan melawan Selandia Baru. Terakhir, Timnas U20 Indonesia bakal melawan Guatemala pada Selasa Februari. Wonderkid Timnas Indonesia Ronaldo Kuate dikabarkan resmi bergabung dengan klub Turki Bodrumspor AS. Melansir dari laman resmi Liga Turki, Ronaldo Kuate sudah diakui menjadi pemain baru di klub Liga 2 Turki tersebut. Diketahui kontrak eks pemain Madura United ini dimulai sejak 8 Februari 2023. Anak dari Roberto Julius Kuate ini bakal diikat dengan durasi kontrak 1,5 musim hingga 31 Mei 2025 mendatang. Sebelumnya, kabar Ronaldo Kuate resmi bergabung ke Bodrumspor ini dibagikan oleh akun Twitter @theasianspor. Agen Ronaldo Kuate Julius Kuate mengatakan pemainnya akan bergabung ke skuad Garuda Nusantara pekan ini. Diketahui Ronaldo akan kembali ke tanah air ketika segala urusan administrasi terkait kepindahannya ke klub Turki sudah rampung. Sebelumnya, asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto juga mengkonfirmasi telah mendapatkan izin dari klub baru Ronaldo Kuate. Sebagaimana diketahui, Ronaldo Kuate merupakan salah satu andalan Sintayong di lini depan Timnas U20 Indonesia untuk Piala Asia U20 mendatang. Pelatih Persib Bandung Luis Milla mengaku sudah legowo untuk melepas Kakang Rudianto dan Cecep Ferdiansyah ke pemusatan latihan Timnas U20 Indonesia. Kedua pemain tersebut dilepas usai Persib kalah 1-2 dari PSM dalam lanjutan Liga 1 2022-2023. Sebelumnya, Persib sudah melepas Robby Darwis terlebih dahulu. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan pihaknya memang sudah menjalin komunikasi baik dengan Direktur PT Persib Bandung Bermartabat atau PT PBB, yakni Teddy Cahyono, mengingat Timnas Indonesia U20 membutuhkan pemain Persib. Pemain Timnas Indonesia U20 Kakang Rudianto menambah porsi latihan secara mandiri di klubnya Persib Bandung setelah menjamu PSM Makassar. Kakang dikabarkan sengaja meminjam stopwatch ke pelatih Luis Milla lantaran ingin menambah intensitas latihannya sendiri. Kakang diyakini tidak ingin ketinggalan adaptasi dengan para rekannya di Timnas Indonesia U20 saat bergabung TC nanti. Hal tersebut merupakan inisiatif yang patut diapresiasi dari seorang pemain muda. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong buka suara terkait karir Asnawi Mangkualam di Korea Selatan.
Kepada media Korea Selatan Naver, Shin Tae-yong menyebut Asnawi merupakan pemain yang cocok berkarir di negeri Ginseng tersebut. Hal itu tidak terlepas dari semangat juang, nyali, dan sikap pantang menyerah mantan pemain PSM Makassar tersebut. Shin Tae-yong juga mengatakan Asnawi bisa menjadi penyambung lidah ke pemain lain. Sebab Asnawi bisa membantu menerjemahkan maksud Shin Tae-yong kepada rekan-rekan setimnya di skuad Garuda. Striker PSM Makassar Ramadan Sananta tambah gacor usai membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF lalu. Terbaru Ramadan Sananta sukses membawa PSM Makassar meraih kemenangan 2-1 dari Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2022-2023. Berkat kemenangan tersebut, tim Juku Eja kembali memuncaki klasemen sementara musim ini. Ramadan Sananta sendiri menjadi salah satu striker lokal tertajam saat ini. Dari 14 pertandingan yang telah dijalani, pemain 20 tahun tersebut sukses membukukan 8 gol musim ini. Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot sampai dengan saat ini masih belum mendapatkan kesempatan untuk debut bersama Cheltenham Town FC saat menghadapi Cambridge United di lanjutan Leg 1. Meski begitu, Cheltenham berhasil memastikan kemenangan dengan skor 2-1. Dengan itu, Elkan pun masih harus menunggu lebih lama lagi agar dapat melakukan debutnya bersama The Robin. Cheltenham pun akan menghadapi Barnsley pada Sabtu mendatang di Wheaton Road dan Elkan masih memiliki kesempatan untuk tampil di laga tersebut. Ketum PSSI Lanyala Mataliti mengutarakan kepercayaan dirinya untuk bisa melenggang lagi sebagai ketua umum PSSI. Lanyala mengklaim sudah memiliki sejumlah suara, yaitu 44 dari 87 voters, yang berarti lebih dari 50% di antara pemilik suara. Jika terpilih, Lanyala berjanji untuk tidak membawa orang lama dalam kepengurusan. Kecuali dia akan membawa Ahmad Riyad sebagai wakil ketua umum pilihannya. Adapun KLB PSSI sendiri akan digelar pada besok, Kamis 16 Februari 2023. Calon Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti telah mengungkapkan siapa saja calon wakil ketua umum yang layak untuk mendampinginya jika terpilih untuk memimpin PSSI dalam periode 2023 hingga 2027. Kelima nama itu terpilih berdasarkan aspirasi para pendukung yang yakin Lanyala menang dalam perebutan orang nomor satu di PSSI tersebut. Lima calon itu adalah Ahmad Riyad, Gede Widiade, Zainuddin Amali, Ratu Tisa, dan Sauki Suratno. Dari lima nama tersebut, sejatinya hanya ada dua yang bisa mendampingi sebagai waketum. Lanyala pun membiarkan para voters untuk menentukan siapa dari kelima tersebut yang layak dan pantas untuk mendampinginya di PSSI periode 2023 hingga 2027. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan ada peluang pemain baru yang dipanggil ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 jelang Piala Asia U20 2023. Itu opsi untuk menyiasati beberapa pemain yang belum datang ke TC di Jakarta. Sebab para pemain tersebut juga harus menjalani medical check-up untuk diserahkan ke pihak AFC jelang Piala Asia U20 2023. Tepatnya pada tanggal 1 hingga 18 Maret nanti di Uzbekistan. Indra Syafri mengungkapkan saat pendaftaran skuad sementara ada 50 nama yang diserahkan ke AFC, sehingga bisa menjadi pemain pengganti untuk dipanggil ke Timnas U20 Indonesia. PSSI resmi mendatangkan pelatih asal Argentina, Rodolfo Zapata, yang kini menukangi Timnas U20 Fiji. Diketahui Fiji merupakan lawan Timnas U20 Indonesia di turnamen mini. Dikutip dari data transfer market, Rodolfo Zapata merupakan pelatih yang sempat menukangi AFC Leopard, Mukura Victory, hingga ASLA sebelum ditunjuk menjadi pelatih Timnas Fiji U20 pada 12 Januari lalu. Kedatangan Timnas Fiji bersama pelatih asal Argentina, Rodolfo, jelas harus diwaspadai oleh Shin Tae-yong. Mengingat performa impresif lawan saat mengikuti Piala Oceania U19 2022. Sebab Fiji U20 secara mengejutkan mampu lolos hingga babak final Piala Oceania U19 2022. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.